namun satu bintang yang bertiga terlantai turun menyapaku. Ada tutur kata senja, ada damai yang kurasakan di laut sinarnya sentuh wajahku. Menunjuk dan memuja hadirnya, terbuka waktu menatap wajahnya. Semua aku merasa mengenal dia, tapi ada entah di mana, hanya hatiku mampu menjawabnya. Maha Dewi resapkan nilainya, mencari cintaku
datang padaku, dekat di sampingku. Ku ingin hidupku selalu dalam peluknya. Siap terima.
cinta. Dalam benakku lama tertanam sejuta bayangan dirimu, redup terasa cahaya hati mengingat apa yang telah kau berikan. Thank you.
I love you too. Luar biasa, saya mas. Saya terharu melihat yang ada di hadapan saya malam ini. Luar biasa. Oh ya, kita baru selesai rekaman kemarin. Ini adalah sebuah penantian panjang 12 tahun yang sangat berarti. Nanti di layar akan ada suasana rekaman. Menurut Mas Viu gimana rekaman kemarin? 12 tahun gak rekaman gimana Mas? Iya, hey, apa kabar semuanya? Woo! Fat, luar biasa sekali ini brother. Ini kayaknya sesuatu yang malam ini adalah sangat luar biasa karena kalian bisa bertahan hingga tengah malam dan kita sangat appreciate banget. Berbicara mengenai rekaman, saya ingat banget ada salah satu teman kita yaitu almarhum Denny Sakri, itu adalah penyiar radio di Makassar dan juga adalah pengamat musik terkenal yang waktu itu sempat ketemu sama saya. Dia bilang, yuk coba deh, gue yakin kalau Padi bikin album akustik pasti bakal keren banget. Waktu itu kita sama sekali tidak memikirkan hal tersebut karena memang masih banyak banget yang harus kita eksplor pada saat itu. Tapi ternyata kita tiba-tiba dibawa ke suatu momen, suatu peristiwa sehingga kita kembali lagi reborn dan kembali bersama-sama dan kita sepakat untuk membuat album buat Sobat Padi semua. Setelah penantian selama lebih dari 12 tahun, kita tidak membuat album dan ini adalah album pertama kita yang seru banget buat kita karena ngerasa bahwa ini adalah pengalaman pertama karena kita membuat semuanya dalam format akustik. Mudah-mudahan kalian suka dan tunggu tanggal mainnya dan di belakang tadi adalah cuplikan behind the making album Padi yang terbaru. Sampai ketemu bulan depan ya. Bulan depan, ya. Insya Allah. Doakan kami ya. Lagu ini spesial buat yang semua yang punya kenangan dalam lagu ini. Tak
berakhir. Mungkin inilah jalan yang terbaik, dan kita mesti relakan kenyataan ini. Sebelum kita lanjut, bagaimana kalau kita bikin flashlightnya menyala malam ini? Biar Garuda Wisnu Kencana menjadi saksi kita malam ini. Luar biasa. Masih punya semangat malam ini. Luar biasa. Lagu ini adalah lagu pertama memperkenalkan Pak Deddy di industri musik Indonesia. Dan lagu ini adalah lagu kebangsaan dari semua sobat Pak Deddy. Mr. Yoyo. Semua ini
mengisyaratkan rasa ingin memetik berangkai menjadikan ikatan abadi. Oh 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 oh, dampaknya rindukan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Sampurna E, kepada Level 7, kepada Sachi, Siasat Party Clear, dan kepada semua yang ada di depan kami malam ini. Terima kasih untuk terus mendukung musik Indonesia. Semoga kita bertemu lagi di tahun-tahun yang akan datang dan nikmati terus sound adrenalin. Let's go. Yo. Yo. Sekali lagi. Tambah.